Selamat datang di channel resmi RK Office Store. Kali ini kita akan bahas jasa buka blokir email. Jadi gak usah lama-lama, langsung aja kita cek. Jasa buka blokir email itu sangat banyak sekali di dunia perhandphonean. Tidak sedikit dan sangat banyak, dan bahkan mekanismenya saat ini sangat mudah sekali. Mekanisme mereka sangat mudah, sangat ringan, sangat simpel. Hanya mengirimkan email aja kepada yang bersangkutan atau si pembuka jasa, maka langsung otomatis down, baru Anda transfer. Itu sangat mudah ya, jadi sangat memudahkan Anda semuanya. Yang terblokir email langsung kontak aja mereka, tinggal bayar sesuai dengan nominal. Akan tetapi kalau di kami sebenarnya di RK Office Store, pada intinya kami tidak membuka jasa tersebut secara luas. Akan tetapi dengan adanya video ini mungkin akan tersebar luas juga nanti ke depannya. Kami membuka jasa blokir email dikarenakan memang banyaknya permintaan, terutama adalah dari para customer kita atau yang baru menonton ingin membuka jasa email di RK. Bagaimana bang, bagaimana dong? Nah, hal-hal tersebutlah yang membuat kami akan membuka jasa blokir email. Dan mekanisme tidak gampang mereka dong. Kita akan persulit. Jujur aja kami akan persulit jasa blokir emailnya tidak seperti mereka. Kok bisa sih? Ya mungkin tidak perlu dijelaskan secara panjang lebar, tapi simpelnya seperti ini ya. Kalau kami membuka jasa email tidak sama dengan mereka. Kalau mereka istilahnya down dulu baru bayar. Kalau kami di sini jasa emailnya untuk membukanya kami suruh bayar dulu tuh. Bayar dulu baru down. Kok bisa seperti itu ya? Nah makanya kan kami sulit kan? Jadi bagi Anda yang mau aja, istilahnya bisa kontak kami. Dan semua nantinya bisa Anda melakukan untuk masalah membuka blokir email ini tidak hanya dari yaitu WhatsApp, bisa juga dari semua sosmed kami, grup Facebook maupun dari Instagram. Dan semuanya Anda bisa klik aja di deskripsi dari semua kontak person dari kami semua ya. Nah kemudian jasa buka blokir email ini kalau kita akumulasikan ini sangat banyak sekali. Dan sekarang kita akan perciut sedikit-sedikit ya untuk masalah email. Kenapa? Karena begini, email pada dasarnya yang tidak terdaftar di situs Kemenperin itu banyak sekali yang takut. Nah kami di sini membuka jasa blokir email ini memang tidak serta-merta bisa terdaftar di situs Kemenperin. Kami semuanya akan jelaskan seperti itu. Tidak terdaftar? Iya, memang tidak 100% akan terdaftar. Apalagi handphone Sony Xperia, kami belum bisa menembuskan ke sana. Yang paling terpenting kami di sini insya Allah akan bisa membuka email Anda. Dan jasa atau nominal yang Anda berikan itu tidak lebih daripada Rp350.000. Bisa jadi Rp150.000, bisa jadi Rp200, maksimal pokoknya Rp350.000 untuk saat ini. Nah, sampai dengan garansinya berapa lama? Untuk masalah garansi, kemungkinan kalau di tempat lain itu bisa jadi dengan garansinya ada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, seumur hidup ya. Yang katanya seumur hidup tuh hebat banget tuh. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kami enggak lah, kami akan usahakan semaksimal mungkin. Memang tidak ada kata-kata 3 bulan, 4 bulan, 1 bulan di kami di RK Office Store. Yang ada memang kami akan mengusahakan semaksimal mungkin. Yang jelas adalah 1 tahun ke atas itu insya Allah masih aman. Tapi pada dasarnya sampai dengan detik ini alhamdulillah aman-aman aja. Yang paling terpenting tadi, patokan atau gambaran utamanya adalah tidak perlu takut Anda semuanya tidak terdaftar di situs Kemenperin. Yang paling terpenting adalah tidak terblokir. Itu yang paling terpenting, ya kan? Buat apa kita terdaftar di situs Kemenperin untuk barang-barang dari luar negeri? Akan tetapi tetap terblokir pula. Bahkan handphone-handphone dengan garansi resmi Indonesia pun juga masih ada kok yang terblokir di situs Kemenperinnya, terdaftar tuh di sana. Kalau Anda tidak percaya atau Anda belum menonton, silahkan Anda bisa klik aja di atas ini. Ada video nih, di sini adalah handphone dengan garansi resmi Indonesia maksud kami, terdaftar situsnya di Kemenperin. Emailnya maksud kami, tapi tetap terblokir pula. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa kita bahas dalam video ini tentang jasa buka blokir email. Yang memang pada dasarnya kami membuka ketika Anda semuanya sudah ngontek sana sini dan sebagainya tidak ada tanggapan. Atau Anda sudah ngontek sellernya tidak ada tanggapan dan sebagainya, silahkan boleh kontak kami di RK Official Store. Sekali lagi itu aja yang mungkin yang bisa kita bahas dalam video ini. Bagi Anda memiliki komentar atau pendapat apapun, silahkan boleh komentar di bawah ya. Karena kita di sini sama-sama belajar. Jangan lupa bantu subscribe channel kami agar channel kami bisa selalu berguna bagi Nusantara dan bangsa. Dan jangan lupa satu lagi, kalau Anda mencari yang berkualitas tentunya dengan harga yang sangat pantas seperti HP ini, dimana kalau bukan di RK Office Store. Sampai ketemu waktu, salam RK Office Store.